Oke, selamat datang kembali di channel saya AFTFP. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat film sablon dua warna atau lebih. Di sini saya sudah siapkan desainnya, warnanya hijau dan putih. Karena putihnya nggak kelihatan, kita bikin latar belakangnya dia. Oke, di sini terlihat hijau dan putih. Pertama-tama kita buat dulu untuk pointingnya. Pastikan pointingnya berada pada bagian. Dan pointingnya harus menyatu, agak lurus seperti ini. Kalau sudah, kita bisa warnanya. Buat dulu slide, dua slide baru dengan cara kita menduplikat fake-nya. Kita copy layar saja sebanyak dua kali, sekali lagi. Oke, sekarang kita ganti nama slide-nya. Ini kita ubah menjadi hijau. Ini satu lagi, putih, sesuaikan dengan desainnya. Kita ke hijau, kita bisa warnanya. Kita buat untuk warna hijau ini menjadi hitam. Setelah itu yang putihnya kita buang. Kan pointingnya tidak bergerak sama sekali ya. Untuk warna putih juga sama. Kita ubah yang warna putihnya menjadi hitam. Kemudian yang hijaunya kita buang, kita hapus. Pointingnya tetap ya, jangan diubah, karena hasilnya tidak akan persis, membuat desainnya menjadi bayang. Setelah itu kita masuk ke tahap print out. Pilih kertasnya sesuai ukuran desainnya. Kemudian kita print. Ini
adalah hasil dari pin out tadi ya. Jadi untuk orientasinya kita hanya memerlukan satu saja untuk warna atau lebih. Ini kita juga menggunakan dua screen karena kita akan membuat dua warna. Sekarang kita buat kita tandai. Sini kita cukup pakai satu aja ya, dan ini jangan dilepas karena kalau dilepas nanti posisinya akan berubah dan ini tidak akan menyatu dengan desain yang lainnya. Jadi di sini kita cuma cukup pakai satu, kalau diubah nanti hasil tampilannya akan seperti ada bayangannya. Oke, sekian tutorial dari saya. Jika ada yang kurang paham, bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.